Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa namanya, bertemu kembali slot kimia bersama dengan cikgu, cikgu Fana. Okay, hari ni special sikit selepas cikgu explain, sebenarnya ada sikit benda cikgu nak explain. So, selepas tu sebenarnya kita nak announce something special. Apa benda yang special tu, kejap lagi kena tunggu sampai habis kita punya sesi live. Okay, so sebelum kita menunggu rakan-rakan yang lain untuk join kita punya sesi live, cikgu nak tanya, adakah video okey? Adakah sound jelas? Kalau jelas, kalau okey, everything okey, boleh komen dekat bawah okey. Ataupun tandakan macam ni. Okay, so insyaAllah hari ni cikgu akan explain sebenarnya satu bab, bukanlah the whole bab. Okay, ini adalah tajuk dia adalah jadual berkala unsur. Okay, ini adalah bab 4 dalam form 4, yang mana topik ni sebenarnya menjadi asas dalam kimia sebenarnya. Tapi kebanyakan pelajar sebenarnya dia tak suka topik ni, sebab bagi dia, dia rasa topik ni sangat banyak benda yang perlu dihafal, sangat banyak benda yang perlu diingat. Tetapi sebenarnya kalau basic ini pelajar tak kuasai, sebenarnya dia akan menghadapi masalah di topik-topik yang ke depan lah. Okay, so basically dalam jadual berkala unsur ni, kejap lagi cikgu akan lukis roughly dia punya bentuk dia. Dalam soalan sebenarnya akan selalu tanya, sebenarnya ada 4 benda. Okay, ada 4 benda soalan yang suka tanya berkenaan dengan jadual berkala unsur. Yang pertama cikgu selalu cakap, yang pertama soalan selalu keluar tu adalah berkisarkan, ataupun dia soalan tentang basic dalam jadual berkala unsur. Basic tu maksud dia pelajar kena kenal kalau macam sesuatu unsur tu berada dekat kumpulan 17. Kumpulan 17 apa dia punya ciri dia. Tapi benda tu tak susah untuk diingat. Kalau macam sesuatu unsur tu berada di kumpulan 18. Kumpulan 18 apa ciri dia. Kalau unsur peralihan apa ciri dia. Benda tu adalah basic. Okay? Yang kedua, soalan suka tanya berkenaan dengan soalan penerangan berkenaan dengan kereaktifan. Kereaktifan menuruni kumpulan 1 ataupun satu lagi adalah menuruni kumpulan 17. Okay, kadang-kadang ada juga soalan tanya kereaktifan apabila merentasi kala. Itu yang kedua. Yang ketiga, soalan suka tanya dalam jadual berkala unsur adalah soalan tentang saiz atom. Maksudnya bila menuruni kumpulan, saiz atom tu semakin besar ke, semakin kecil ke, soalan suka tanya. Dan yang keempat, sebenarnya soalan suka tanya berkenaan dengan takat lebur dan takat didih bagi kumpulan 1 dan juga kumpulan 17. Okay, so bagi yang menonton, cikgu tak kisah daripada mana, minta tolong komen kat bawah, adakah video okey, adakah sound jelas. InsyaAllah di akhir cikgu punya sesi live hari ni, kita nak announce something special. Ada something special yang kita nak announce, yang kita nak bagi. Tapi kena tunggu sesi live ni sampai habis dulu. Okay, so first step untuk jadual berkala unsur, cikgu akan lukis dulu. Cikgu akan lukis jadual berkala lah. Ni roughly so sebenarnya dekat kumpulan 1 ni kat atas ni ada. Sekejap lagi tak lukis, orang kata tak ada pula kan. So kita lukis lah. Okay, sekejap. 12, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, dia sebenarnya line-line yang ke bawah ni semua ada 18. Dia starting daripada yang sebelah kiri ni, yang ke bawah kan, line ke bawah ni kita namakan dia sebagai kumpulan, ataupun cikgu letak dia sebagai G. G tu adalah group. Okay, yang ini adalah group 1, yang ini adalah group 2, yang ini adalah group 3 sampai group 12. Maksudnya ada kumpulan 3, 4, 5 adalah kat sini, cuma cikgu tak lukis. Okay, starting daripada sini, yang ini adalah group 13, yang ini adalah group 14, 15, 16, 17 dan group 18. Okay, so yang ke bawah nama dia adalah kumpulan, ataupun bahasa Inggeris dia adalah group. Okay, sementara yang ke melintang ni macam ni.
Okay, melintang yang macam ni kita namakan dia sebagai kala. Jadi ini adalah kala. Kala satu, kala dua, kala tiga. Sebenarnya kala satu daripada atas eh. Kala satu, sini kala satu. Kala satu, lemak tak nampak. Sini kala dua, tiga, empat. Okay. Alright, cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada sesuatu unsur, unsur kita adalah natrium sekarang, Na. Okay. So, kalaulah kita nampak Na ni, selalunya Na ni diberi dia ada dua nombor. Sini 23, sementara yang ini adalah 11. Okay, 23 ni, nombor yang dekat atas ni, yang ini membawa maksud nombor nukleon. Nombor nukleon tu sebenarnya adalah hasil tambah bagi proton dan neutron. P tambah N. Dapatlah nombor nukleon. Sementara, nombor yang dekat bawah. Dekat bawah yang ni eh. Yang ini nama dia nombor proton. Nombor proton ni menunjukkan bilangan atom. Sorry, menunjukkan bilangan proton yang terletak dalam sesuatu nukleus, dalam sesuatu atom. Okay, so bila kita nampak 11 ni, sebenarnya kita tahu proton sebenarnya ada 11, elektron pun ada 11. So bila kita nak susun, kita akan susun susunan elektron ya. Susunan elektron dia akan jadi 11, maksudnya 2, 8, 1. Okay, kalau macam 13 tu, cikgu bagi contoh eh. Susunan elektron bagi siapa yang dah tak ingat ke, susunan elektron kalau 13. 13 ni maksudnya dekat petala yang pertama dia boleh letak, kita boleh letak 2 je maksimum. Okay, petala yang kedua kita boleh letak maksimum 8. So 2 tambah 8, 10. So balance lagi 3. So 3 dia akan letak pada petala yang ketiga. So kita akan susun 2, 8, 3. Macam tu lah. Okay. So sekarang ni, kalau kita perhatikan dekat hujung sekali, yang satu ni, yang satu ni sebenarnya nama dia adalah electron valence. Electron valence merupakan elektron yang terletak paling luar sekali dalam sesuatu atom. Maksudnya electron valence kita ada satu. So electron valence ni dia ada maksud tau. Bila electron valence ni satu, yang ini dia menunjukkan unsur natrium berada pada grup satu. Grup mana? Kalau kita nampak dekat sini 2, maksudnya kita tahu sebenarnya Na ni berada pada grup 2. So grup tu maksudnya ke bawah yang dekat sini lah. So sekarang ni bila kita nampak dekat sini 1, sebenarnya kita tahu natrium berada dekat grup 1. Maksudnya dia mesti duduk dekat sini. Cumanya kita tak tahu dia duduk line atas ke, line bawah ke, line bawah lagi ke, ataupun line bawah sekali ke, kita tak tahu. So macam mana cara kita nak tahu dia berada pada kala yang keberapa? Kita akan tengok berapa petala yang ada dekat sini. Okay, so yang ini satu petala, yang ini dua petala, yang ini tiga petala. So bila tiga petala, yang ini menunjukkan bahawa unsur natrium berada pada kala yang ketiga. So kalau kala ketiga, satu, dua, tiga kat sini lah. So kita tahulah kedudukan natrium sebenarnya berada dekat sini. Okay, so ada soalan ke? Siapa yang ada nak tanya cikgu soalan? Sekejap. Siapa yang ada nak tanya cikgu soalan? Okay, boleh stand by soalan. InsyaAllah nanti cikgu akan jawab dekat bawah ni. Alamak. Okay, Adis Maisarah Azmi, thank you sebab menonton. Dr. Adri pun ada. Okay. Okay, so yang seterusnya, cikgu bagi contoh, ini untuk natrium dia duduk kat sini eh. So kalau cikgu bagi contoh yang lain, cikgu bagi contoh yang lain, sebagai contoh kita ambil magnesium pula. Okay, kalau kita ada magnesium, so sini adalah Mg, magnesium eh. So nombor yang kat atas, kat sini 24, nombor yang dekat bawah 12. So macam cikgu cakap tadi, nombor yang dekat atas adalah nombor nukleon. Maksud dia hasil tambah proton dan neutron. Sementara nombor yang dekat bawah ni adalah nombor proton. Maksudnya bila kita nampak 12, kita automatically kita tahu sebenarnya proton yang ada dalam badan atom ni sebenarnya 12. So disebabkan yang ini adalah atom. Atom tu maksud dia adalah neutral. Neutral tu maksud dia tak ada charge. So
Bila kita tahu dia tak ada cas, maksud dia bilangan proton yang positif dan juga bilangan elektron yang negatif adalah sama. Sebab tu cikgu tahu elektron dia ada 12 juga. Okay? So bila kita dah tahu elektron ada 12, barulah kita akan buat susunan elektron. Susunan elektron. Maksudnya kita akan susun 12 ni. Kita akan susun 12 ni dekat petala yang pertama maksimum 2. 3 tak boleh, 4 tak boleh. Maksimum 2 je. Jadi petala yang kedua maksimum dia adalah 8. Tapi total kat sini baru 10 eh. Jadi balance ada berapa? Total semua 12. 12 tolak 10, so balance lagi 2. Okay, so macam cikgu cakap tadi, step yang pertama kita akan tengok electron balance. So bila electron balance ada 2, cikgu tulis ni electron valence. So bila electron balance ada 2, maksud dia magnesium berada pada kumpulan 2. Group 2. Group 2 maksudnya dia berada dekat sini. Dia tak duduk dekat sebelah sana eh. Dia mesti duduk dekat line ni. Cumanya kita tak tahu dekat atas ke, dekat bawah ke, dekat tengah ke, tak tahu lagi. Step yang seterusnya kita akan tengok untuk magnesium dia ada berapa petala. Ini kita panggil satu petala, petala yang pertama, petala yang kedua, petala yang ketiga. So disebabkan dia mempunyai 3 petala, kita katakan magnesium berada pada kala ketiga. Okay? So untuk kala ni selalunya student akan tersilap sebab dia suka kira dari sini tau. 1, 2, 3 dia kata magnesium kat sini. So tak betul. Sebab daripada atas ni kadang-kadang kita tak perasan. So atas ni sebenarnya kala 1. Jadi dekat sini dah kala 2. So dekat sini adalah kala 3. So sebenarnya magnesium berada pada kat sinilah, jangan kira sini 1, sini 2, sini 3. So dia daripada atas. Okay. So okay, daripada next soalan pula. Kita nak tengok sebenarnya dari segi size atom. Okay, ni cikgu terus isi ya, cikgu dah ingat lah. So kat atas ni ada lithium, dekat sini kita ada kalium. Okay, untuk kala 3 ni kat sini kita ada aluminium. Untuk kumpulan 17 kat sini kita ada fluorine. Chlorine. Sini adalah bromin, sini adalah iodin dan ke bawah lah. Okay, so untuk soalan yang pertama, sebenarnya cikgu nak explain berkenaan dengan size atom. Okay, size atom menuruni kumpulan. Size atom menuruni kumpulan, maksudnya sekarang ni cikgu nak bagi contoh kumpulan 1. Maksudnya kita nak tengok untuk kumpulan 1 lagi ke bawah sebenarnya size atom tu semakin kecil ke semakin besar. Kalau kita kata semakin kecil, kenapa? Kalau kita kata semakin besar, kenapa? Okay? So cikgu ambil dua contoh dekat sini. Contoh yang pertama cikgu ambil lithium. Okay? Contoh yang kedua cikgu ambil kalium. Besar sangat kalium. Okay, kalium. Okay? Dari segi nombor dekat sini, sini 7, 3, sini adalah 39, 19. Okay, step yang pertama, kalau kita nak tahu dari segi size atom tu sama ada besar ataupun kecil, kita kena buat dulu susunan elektron. Okay, jadi caranya, bila kita nampak 3 dekat sini, kita terus susun susunan elektron. 2, 1. Okay, sementara untuk kalium, disebabkan nombor proton dia adalah 19, menunjukkan elektron ada 19 biji. Jadi, bila kita nak susun, kita akan susun dia sebagai 2, 8, 8, 1. Ada setengah student, dia tersilap sikit, dia tulis 9 kat sini. Okay, tak boleh tahu sebab dalam sesuatu petala, kat sini maksimum dia mesti 8 je. So, sini ada 1. Ada yang boleh letak 18 tapi dia ada dia punya condition. Okay, bagi yang menonton kejap lagi dia kata silap pula. Okay, boleh eh letak 18 tapi 18 tu dia ada condition dia dekat kat belakang ni. Okay, so di peringkat SPM kita belajar sampai sini, maksud sini 8, so kat sini adalah 1. Bila kita dah buat ni, ini adalah step yang pertama. Cikgu tulis step. Step 1. Okay,
Step 1, kita tulis dulu. Step 2, kita kena lukis. Step 2, kita kena lukis. Sebab bila lukis tu sebenarnya kita nampak. Lagi senang kita nampak. Okay, so sekarang 2, 1. Cikgu akan lukis petala 2, 1. Okay, lukis dia punya elektron 2, 1. Tapi jangan lupa untuk lukis nukleus. Wajib dilukis nukleus. Maksudnya sini adalah lithium, nukleus dia yang biru. Yang biru ni adalah nukleus. Sebab kita tahu dalam sesuatu atom, dia sebenarnya ada 3 subzarah, iaitu proton, neutron dan elektron. Tapi proton dan neutron tu dia berada dekat nukleus kat tengah ni yang color biru. Sementara yang hijau yang cikgu lukis ni, yang ini adalah elektron eh. Okay, 2881. Okay, bila nak lukis, ada berapa petala ni? 1, 2, 3, 4. Nampak ke kalau lukis kat sini? Nampak eh? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lepas tu kita lukislah 2881. 2, 8, 8, 1. Okay. Macam cikgu cakap tadi, jangan lupa untuk lukis nukleus. So sini adalah kalium. So dia punya nukleus dia dekat tengah. Okay, obviously kalau kita tengok, disebabkan kalium ni dia mempunyai nombor proton yang lebih besar, jadi bilangan petala yang terisi dengan elektron adalah lebih banyak. Jadi sebenarnya kalium ni dia punya saiz atom dia lebih besar. So bila kita lukis, kita terus nampak ni besar, yang ni lebih kecil. Okay, so dari segi point, dalam soalan selalunya soalan mungkin tanya, okay, lagi ke bawah saiz atom untuk lithium dan kalium, which one yang lagi besar? So kita boleh jawab, sebenarnya untuk lithium adalah lebih besar. Oh, Anis Maisarah, yes, hidrogen tu dah kira kalah satu. Kadang-kadang kita tak nampak kan, kat atas tu dah kalah satu. So kita bila kita start untuk lithium, dia berada pada kalah yang kedua lah. Sekarang kita tengok 2-1, nampak ada dua petala. Okay, alright. Lepas tu, apa benda cikgu nak explain tadi? Dari segi penerangan, dari segi penerangan, lagi ke bawah, kita punya saiz atom lagi besar. Reason yang pertama sebab nombor proton semakin besar. Reason yang kedua, disebabkan nombor proton semakin besar, jadi bilangan petala yang terisi dengan elektron akan menjadi lagi banyak. Sebab itulah saiz atom jadi lagi besar. Okey, sekarang cikgu nak buka siapa yang ada soalan. Siapa yang ada soalan? Sekejap. Siapa yang ada soalan boleh tanya sebelum cikgu nak buat announcement sikit. Siapa yang ada soalan berkenaan dengan jadual berkala unsur ataupun nak tanya berkenaan dengan keraktifan ke, boleh komen dekat bawah sebelum kita nak announce something yang special sempena cuti sekolah November, Disember lah. Okay. Okay, sekejap. Kita tengok. Cikgu, please explain paper 3. Okay, Hamzah Farhana binti Isbahani. Okay, sebenarnya cikgu ada cikgu punya special slot untuk cikgu explain khususnya untuk paper 3. Tambah-tambah untuk pelajar SPM 2018. So kalau nak tahu macam mana, boleh komen ataupun team boleh PM dia untuk paper 3 eh. Okay, so cikgu ada tips tak untuk hafal cation dalam salt? Okay, dalam salt, kita punya tips untuk cation kan ada 9. So untuk yang 9 tu, first yang 5, ingat pakcik Anwar Zain memang cantik. Intan Dayani, rasanya Intan Dayani selalu tengok cikgu punya sesi live. Okay, ingat tak yang cikgu kata pakcik Anwar Zain memang cantik? Step yang pertama, ingat dulu yang tu. Pakcik Anwar Zain memang cantik. Pakcik Anwar Zain memang cantik. Just ingat macam ni je. Sebab apa dia cantik? Sebab dia putih. Selalunya kita akan cakap orang putih kan, kita selalu cakap dia tu cantik. Memanglah tak semua. Ada kadang-kadang yang hitam tu manis. Tapi yang putih tu selalunya cantik. Ingat macam tu je dulu. Pakcik Anwar Zain memang cantik. Dah ada 5.
Pak Cik Anwar Zain memang cantik tu cikgu tulis ni. Pak Cik Anwar Zain, nama Zain. Zain memang cantik. Pak Cik Anwar Zain memang cantik. Ah, kat sini dah 5 tau. Adalah chance dia eh. Pak Cik Anwar Zain memang cantik. Okey, kat sini dah 5. Yang kedua yang cikgu selalu cakap pasal pokok tu. Kan kalau pokok kita ada 3. Ada 3 kat ayun. Nampak ke tak nampak ni kat sini? 3. Batang pokok Fe3+. Okey, daun pokok Fe2+ kali hijau. Buah dia adalah Cu2+. Color biru. Okey, dan yang keempat yang ke-9 yang last kali sebenarnya kita ada ammonium NH4+. Formula dia susu coklat Nestle. So benda ni ada 9 ni kalau boleh ingat, kamu akan senang dekat analisis kualitatif untuk garam. Senang je. Confirm senang. Tapi dia ada cara dia yang nanti cikgu akan explain. Nak paper 3. Okey, untuk pelajar SPM 2018, siapa yang nak request ataupun nak tahu macam mana teknik menjawab paper 3 eh, boleh komen dekat bawah, nanti tim kita akan bantu sebab cikgu ada satu special slot untuk cikgu explain khusus untuk SPM 2018 berkenaan dengan teknik menjawab paper 3. Okey. So, untuk yang kali ni cikgu terus nak announce sebenarnya untuk sempena cuti sekolah November, Disember 2018. Okey, sebenarnya untuk pertama kalinya sempena cuti sekolah kali ni kita akan adakan sesuatu pula. Kita akan adakan satu seminar proven result SPM bertempat di UKM Bangi. Untuk 100 yang terawal kita nak bagi special discount sebanyak 50%. Jadi siapa yang berminat sama ada menonton daripada Johor ke, daripada Kelantan ke, daripada Penang ke, daripada Terengganu ke, daripada Melaka ke, daripada Kedah ke, daripada Perlis ke, yang nak SPM 2019 dan nak improve markah chemistry dia, okay, ini adalah peluang untuk kamu datang dan belajar macam mana teknik yang mudah untuk nak skor kimia. InsyaAllah dah bila kamu tengok dia punya ada, dia sebenarnya ada step ataupun ada teknik untuk kita nak faham chemistry. So sesiapa yang berminat untuk nak tahu berkenaan dengan kita punya promotion 50% untuk 100 yang terawal, boleh komen dekat bawah, nanti insyaAllah tim kita akan bantu. Okay, ada yang tanya, tarikh. Okay, cuti sekolah kita akan adakan kita punya seminar Proven Result A+ SPM bertempat di UKM Bangi pada 14 hingga 16 Disember. 14, 15, 16 Disember eh. Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, apa tu susu coklat Nestle? Anis Maisarah. Susu coklat Nestle sebenarnya benda tu kita akan guna dalam analisis kualitatif nanti. So ini adalah short form je untuk ingat susu coklat Nestle. So bila ingat je susu coklat Nestle, step untuk nak jawab soalan analisis kualitatif akan jadi mudah. Alright, so sampai situ je. So yang menonton cikgu dekat YouTube, jangan lupa untuk tekan button subscribe eh. Jangan lupa untuk tekan button subscribe supaya kita dapat ataupun kamu dapat notification dengan lebih pantas, dengan lebih cepat. Okay, so sampai situ je. Bagi yang menonton, jangan lupa komen dekat bawah. Alright, thank you sebab menonton. Bye.